Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini membuat engkau semakin ridho kepada kami. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang menguatkan iman kami kepadamu, ya Allah. Ilmu yang dapat menuntun amal soleh kami. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, ya Allah. Dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi pertemuan ini dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Duhai yang maha agung, kami berlindung kepadamu dari segala tipu daya syaitan yang engkau rajam. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, harusnya judul... Aman. Pokoknya kalau ada masalah senyum saja. Sebab manyun juga tetap jengkel, ya kan? Kalau senyum lebih ringan. Bagi yang ngipas-ngipas boleh saja. Mudah-mudahan yang belakang kebagian dinginnya, bukan kebagian. Ya, begitulah. Karena kalau di daerah ketiak ada juga yang dibagikan, ya. Baik Bapak Ibu, seyogianya kita akan membahas tentang silaturahim. Tapi boleh milih nih, mau membahas silaturahim atau mau membahas bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Allah. Dua-duanya. Salah saya pakai nanya. Kalau aslinya silaturahim itu menyambungkan yang terputus. Tapi kalau di Indonesia asal ketemu dianggap silaturahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu, coba periksa. Ini kalau ingin silaturahim coba ayat yang ini ya. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita memang dianjurkan untuk mendamaikan orang yang bersengkata di antara saudara kita. Jadi akan ada orang yang berbeda dan kita dianjurkan mendamaikannya. Berikut ini 6 larangan yang mudah-mudahan tidak dilanggar agar persaudaraan kita baik. Yang satu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang yang beriman, jangan suka mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum di antara yang beriman ini ya. Karena boleh jadi yang diejek, yang diolok-olok lebih baik daripada yang ngejeknya. Stop meremehkan saudara kita. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Mencela diri itu adalah kalau kita mencela orang, orang pasti mencela kita. Sudahlah, beda pendapat
tidak usah saling mencela. Begini, di umat Islam pasti ada perbedaan pendapat. Semangatnya adalah semangat bersaudara, jangan semangat dengan musuh. Ibu sudah tahu rumusnya kalau ada perbedaan khilafiyah harus bagaimana? Sebagai kita orang awam, satu, kalau ada perbedaan pendapat, misal kunut, tidak kunut, atau apa yang selama ini ada sedikit perbedaan pendapat, saran saya yang pertama, kalau kita ada perbedaan pendapat dan kita termasuk orang yang belum paham, yang pertama adalah jangan banyak komentar. Cep, diem aja mulutnya. Karena mau ngomentarin apa, tahu juga tidak, benar? Apalagi ikut berdebat, apa yang mau diperdebatkan. Sep, diam. Yang kedua adalah belajar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu jawabannya bukan banyak bicara atau banyak komentar, tapi banyak, banyak belajar. Ulangi, pada diam aja ini, banyak apa? Sebetulnya saya tidak boleh berharap ke makhluk ya. Kalau berharap teh cenderungnya jengkel. Tapi kalau enggak menjawab teh kayak kurang gimana gitu. Terserah aja, saya enggak mau berantem. Nah, hadirin, pokoknya kalau ada perbedaan pendapat banyak belajar. Kenapa ini kunut? Kenapa ini tidak kunut? Belajarnya itu dari yang paham. Jangan belajar kepada yang tidak paham. Satu apa? Diam, jangan banyak komentar. Dua, belajar. Tiga, pilih yang paling pas, yang paling menentramkan, yang paling kita yakini. Empat, hormati pilihan saudara kita lainnya. Jadi kalau kita sudah milih, jangan langsung seakan-akan semua teh jadi ke neraka, na'udzubillah. Ya. Kalau kita punya hak memilih, yang lain juga saudara kita punya hak memilih, benar? Kalau kita mau dengar dari ulama yang kita percaya, nah yang lain juga punya hak untuk memilih ulama yang diyakininya benar. Jelas tidak nih? Jangan sampai kita percaya kepada ulama, kemudian kita mencela yang lain. Jangan, itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menyakiti. Makanya, oh ulama ini, oh rujukannya ini, pendapat imam ini begini, oh itu pegangannya yang ini. Ya sudah, kita pilih yang kita yakini dan hormati pilihan saudara kita lainnya. Ulama yang beda pendapatnya juga saling menghormati. Masa kita yang gak tahu ilmu saling marah-marah, benar? Nah, kalau sudah begitu yang kelima apa? Berdoa supaya ditunjuki baik kita maupun beliau. Dan doa supaya diterima amalnya. Jangan ingin cuma kita aja yang diterima. Jangan suka pengen sendirian aja ke sorga. Pertama mah belum tentu ke sorganya juga ya. Jadinya nyaman ke sini tuh. Dan kalau orang lain berbeda pendapat, itu saudara kita, bukan musuh ya. Kadang-kadang kita ke musuh aja gak berani ngomentari, ke saudara lebih buruk lagi sikapnya. Jangan, satu apa yang tadi, dua sesudah yang tadi. Sikatu hadirin, satu. Kalau ada perbedaan pendapat, bagusnya bagaimana? Diam ini maksudnya jangan banyak komentar, karena ilmunya tidak ada. Dua, belajar, belajar. Pokoknya kalau bingung, belajar. Kalau penasaran, belajar. Tiga, pilih yang paling menentramkan. Benar ya, asal benar rujukannya ada. Oh, saya merasa ini pas.
dalilnya. Yang lain juga ada dalilnya, ya kan? Makanya yang keempat, hormati pilihan saudara kita lainnya. Jangan dicela, jangan dihina. Tadi kan ada bilangnya ya. Dan yang kelima, doa supaya sama-sama diberi petunjuk Allah dan diterima. Bagus kan begitu? Ada yang jawab, ah terserah mau jawab. Saya emang gak akan maksa. Lanjut, apalagi yang dilarang? Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi hindari perkataan, panggil-panggilan yang bikin gak enak. Nut, sini Nut. Kalau namanya Ujang pakai Endut itu kan melukai. Jangan, hey Black Magic, apalagi itu. Penghinaan, jangan, jangan. Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang ya. Tahun-tahun lalu kan ada kampret, apa? Kecebong dan kampret. Katanya udah sekarang gabung jadi kecepret. Enggak boleh. Enggak usah ada perkataan yang tidak baik. Mau ngapain? Kalau bicara pilihannya cuma dua. Apa? Falyakul khairon au liyasmut. Berkata baik atau diam. Udah. Kalau ingin meninggalnya baik, meninggal baik itu namanya apa? Husnul khotimah. Mau pengen husnul khotimah? Salah satu caranya adalah orang yang husnul khotimah itu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Nah bisa berkata baik dengan kalimat thayyibah itu hadiah dari Allah bagi orang yang mulutnya selalu berusaha berkata baik. Berkata baik itu setidaknya ada dua. Satu zikrullah, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan, kejelekan. Itu berkata baik. Selebihnya mah diam. Jangan banyak komentar. Jangan celetak-celetuk. Itu sumber masalah, celetak-celetuk. Jangan segala ditanyakan. Kalau tidak ada manfaat, enggak usah nanya. Jangan segala diceritakan. Mau apa segala diceritakan, orang lain belum tentu pengen dengar cerita kita. Dan cerita tuh kalau enggak hati-hati ada ujub, ada riya, ada sum'ah, pamer amal, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada ghibah, enggak aman banyak bicara tuh. Nah itu banyak bicara. Sok mau saya diam. Ini teh bukan bicara, ini teh ceramah hadirin. Ini ceritanya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga insya Allah zikrullah. Bukan kalau diam jadi masalah ya. Kenapa diam katanya. Jelas? Mau husnul khotimah. Mau perkataannya bisa perkataan yang baik. Ya sudah, ngomongnya baik-baik aja. Eh lelaki. Ya gitu. Wahai lelaki. Ya ini begitu. Jangan terlalu mesra ah. Kita sesama lelaki ya. Serba salah pisan. Pasti capek nih katanya jadi bete. Enggak. Enggak beda ya. Jadi begini. Kalau bicara sama istri, sama anak, pilih perkataan terbaik. Kalau mau manggil, Rasulullah juga memanggil istrinya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan, memang begitu adanya. Ya, kalau coklat tua, kita disebut
Merah-merahan emang agak susah ya, jadi coklat gelap. Yang pantas aja, yang baik. Kalau mau nyuruh dengan curuhan terbaik, kalau menjawab dengan jawaban terbaik, kalau mau minta tolong dengan cara yang terbaik, pilih aja yang baik-baik. Jangan ada kata-kata yang jelek, setuju? Pernah lihat itu ada video yang viral, ah kalau gini gimana? Ada tulisan di sana, perkataan. Katanya kalau lelaki salah, suami salah, lalu ngaku salah, kemudian minta maaf, urusan selesai. Tapi kalau istri salah, ini cuma kata itu ya, kata medsos bukan. Kalau istri salah, perhatikan ini bukan hadis. Lelaki suami salah, ngaku, terus minta maaf, selesai. Istri salah, nangis. Udah nangis, marah-marah. Enggak ngaku, nyalahin suami. Terus suami ngaku jadi salah, terus minta maaf baru selesai. Udah biarin aja, muter-muter dikit lah ya. Benar gitu enggak sih Bu? Udah enggak ngaku, nyalahin enggak apa-apa. Kita mah baik-baik aja. Iya Bu, memang saya salah. Saya yang banyak dosa. Nah gitu dong. Jadi suami ngaku, insya Allah saya ngaku. Kenapa? Dah benar kita banyak dosa, betul tidak? Memang urusan di rumah mungkin tidak seperti yang dicurigai ya. Tapi banyak dosa lain, gak ada ruginya lah berkata baik. Setuju? 4, apalagi yang terlarang. Di dalam bersaudara ini, di dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu kathiru minadzon. Inna ba'da zani ism. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda. Iyakum ah. Sebentar, saya bacakan ya. Jadi, salah satu yang berbahaya di dalam merusak silaturahim disebutnya akdabul hadis. Sedusta-dusta perkataan adalah berprasangka buruk. Sebentar, jadi jangan suka berprasangka buruk. Nah Rasulullah bersabda begini, iyyakum wal wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk itu akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Kalau orang dusta, dia tahu lagi bohong. Tapi orang berprasangka buruk, dia salah tapi enggak ngaku salah, merasa benar. Makanya orang-orang yang tukang suudon itu disebut akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Lalu beliau pun melanjutkan, fa inna zona akdzabul hadis, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain. Jangan saling memata-matai. Jangan saling mendengki. Jangan saling membelakangi. Jangan saling benci. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Tuh begitu Islam tehan. Udahlah capek banyak musuh tuh benar. Jangan walat tajassasu, jangan nyari-nyari, enggak usah serba ingin tahu. Kalau bukan wajib mah udah,
Rugi kalau kita tahu kejelekan saudara kita, teh rugi, jadi kepikiran. Benar tidak, Bu? Ibu lagi duduk begini, terus ada yang nyeletuk, Bu, tahu gak itu tasnya tuh KW3. Gara-gara dengar kita jadi lihat tas dia. Oh, kalau yang di sebelah ibu, sebetulnya tas mertuanya dipinjam. Oh, busuk hati kita, benar? Hei, benar tidak, Pak? Mendingan tidak tahu. Ini sudah berulang kali. Jangan suka buka-buka HP suami. Bu, tahu kenapa? Karena tidak tahu passwordnya. Bukan itu. Karena dilarang. Coba yang suka buka-buka HP suami, sesudah dibuka, hati jadi tenang, bahagia, atau jadi tambah galau? Tuh, tambah galau kan? Makanya dilarang juga. Urusan jadi beres atau jadi nambah? Tuh, jadi nambah kan? Nih, mau dengar sarannya, Bu? Lebih baik ibu tidak tahu kejelekan, kesalahan suami, tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu, ibu jadi stres dan suami makin gak benar. Dah, jangan ribet cari-cari kesalahan suami. Yang bahaya bagi ibu, kesalahan siapa? Kesalahan tetangga, kesalahan suami, kesalahan mertua, atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Jawab. Kurang mantap. Mau ngapain segala dicari di akhirat, ditimbang masing-masing. Suami senang, yes. Tunggu dulu, belum selesai, Pak. Nanti giliran Bapak. Ya mau ngapain juga, Bu? Ibu sibuk-sibuk nyari-nyari kesalahan, kekurangan suami. Nggak dicari juga udah kelihatan, ya kan? Yang nggak kelihatan gimana? Doakan supaya Allah memperbaiki, supaya Allah mengampuni. Gak usah nanya-nanya masa lalu suami. Mas, dulu punya pacar enggak? Mau apa? Mendingan gak tahu. Kalaupun tahu, mudah-mudahan diampuni, selesai. Ibu fokus aja cari kekurangan dan kesalahan ibu. Dan ibu juga tahu gak akan bisa memperbaiki. Yang bisa memperbaiki hanya siapa? Dengerin pertanyaannya. Yang memperbaiki malah diri sendiri, ibu. Yang bisa memperbaiki suami teh siapa? Ibu atau Allah? Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Kalau ibu ingin suami jadi baik, kuncinya adalah ibu jadi istri yang bertakwa. Istri yang disukai Allah. Nanti semoga salah satu hadiahnya adalah suami dijadikan lebih baik. Hadiah dari Allah bagi seorang istri yang berusaha jadi istri yang solehah, jadi ahli takwa. Nasihat ibu teh enggak akan ngepek kalau ibu nasihat buat diri sendiri aja enggak diturutin. Itu yang sedang berdiri, boleh duduk juga. Apa-apa? Sama Raden, tiap pengajian pasti diingatkan. Cara terbaik agar istri menjadi semakin solehah, bagaimana caranya, Pak? Didoain. Bapaknya tobat. Ah, istri yang ngaca, suami yang tobat. Ya, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Kalau istri menyakiti hati bapak, pasti ada dosa bapak. Saya enggak sesuai dengan yang dicurigai istri saya. Saya enggak seperti dosa itu. Allah tahu dosa bapak dimanapun. Di kantor, lihat karyawati yang lain. Di jalan, matanya jelalatan. Allah tahu siapa yang suka lihat HP. Poli pantai dilihat.
yang senam dilihat. Allah tahu setiap maksiat yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dada. Tidak ada satupun kepahitan kecuali pasti diundang oleh dosa-dosa kita. Makanya Bapak, kalau ingin istri dan anak-anak soleh, solehah, maka sekuat tenaga kita jadi lelaki yang baik dalam pandangan Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Jangan sudon ke istri, kalau belanjaan habis ya udah enggak apa-apa. Tinggal Bapak nyari lagi, enggak usah nyuruh yang awet dong, nanti ibu beli kalender, kan awet sekali beli setahun. Halo, Bapak enggak usah pengen tahu masa lalu istri, udahlah. Kalau udah nikah meder itu aja mulai. Enggak usah ditanya dulu pacarnya siapa aja, nanti pas tahu pacarnya atasan Bapak, Bapak enggak enak ngantornya ya. Pas tahu enggak usah nanya. Diapain aja, wah cari penyakit. Udah. Wala tajassasu. Jangan serba ingin tahu. Jangan ngorek-ngorek. Kalau ada lagi nelpon tetangga, hah? Aduh gimana ini? Kita gak usah nanya, ada apa? Mau apa? Kalaupun perlu tahu, nanti bakal dikasih tahu. Kalau enggak, udah, itu urusannya. Jangan kepo. Jelas, Bu? Halo, jelas? Tetangga mau beli apa aja, ya terserah. Enggak usah ngebanding-banding. Kalau itu orang yang beriman dapat sesuatu, kita bagaimana? Doakan supaya barokah. Gitu. Wah, dia ganti mobil. Pasti hasil korupsi. Dari mana taunya? Doakan. Mau ngapain juga? KPK bukan, jaksa bukan, polisi bukan. Kan? Mau bahagia tidak nih, ibu-ibu? Mau bahagia? Udah, gak usah segala diselidiki. Selidikilah dosamu sendiri. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita. Yang lain-lain gak ada yang bahaya. Nih, ingat perumpamaan ini batu misal, duduk begini. Di situ ada ular berbisa, di sini ada makanan yang paling kita suka. Gak kelihatan dua-duanya. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan. Oh, ujian pisan. Informasi mana kasep yang penting? Ular yang bahaya atau makanan yang kita suka? Dua-duanya gak kelihatan nih. Mana info yang diperlukan? Ular atau makanan yang membahayakan atau yang kita suka? Nah sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Orang lain atau diri sendiri? Yang membahayakan ibu teh siapa? Suami atau diri sendiri? Suami sendiri lagi, aduh astagfirullah. Ngelawan terus yang ini udah ini aja lah Pak. Pak tuluh. Astagfirullahaladzim. Udah ah, enggak saya enggak akan nanya, saya tahu jawabannya kok. Diri sendiri. Dosa tetangga bahaya enggak buat kita? Apa urusannya? Kalau maling nyopet dompet kita, yang harus kita pikirkan dosa maling atau dosa sendiri? Dosa maling. Gimana mikirin dosa maling? Udah jelas dia maling, ya kan? Kita selidiki, udah berapa dompet yang dia curi. Itu mah urusan polisi, urusan kita
Ya Allah, saya ditakdirkan kecopetan. Pasti ini ada dosa saya di sini. Emang begitu? Iya. Baca surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu itu karena dirimu sendiri, karena tanganmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa. Kalau enggak mah kita babak belur tiap waktu karena tiap dosa disaksikan oleh Allah dan pasti balik ke kita. Al-Isra ayat 7 coba. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejahatan itu, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan diri kita siapa? Makanya jangan sibuk ngorek-ngorek aib orang lain. Jangan sibuk ngirusin yang bukan wajib kita tahu. Tapi kalau bangsa, gimana nih saya petugas KPK, saya gak mau menyelidiki. Itu mah bukan menyelidiki aib, tapi menegakkan keadilan. Tidak boleh jaksa di pengadilan. Saudara jaksa, silakan. Tidak bisa, ini aib hakim. Saya tidak mau membeberkan aib. Itu mah berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus kita tahu, kita periksa untuk menegakkan keadilan. Sama di rumah juga suami kadang harus tahu sesuatu yang dilakukan istri dan anaknya kalau itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi selebihnya jangan iseng. Setuju? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan bergibah. Gibah itu definisinya adalah kita membicarakan tentang seseorang yang orang itu tidak suka kalau tahu dirinya dibicarakan. Dan dosanya seperti memakan daging mayat saudaranya yang sudah meninggal. Jadi sangat menjijikan dan haram. Memakan daging itu haram, daging mayat. Ini mayat saudara lagi. Hati-hati, yang gibah itu sepasang. Yang bicara dengan yang mendengarkan sama dosanya. Bu, ini rahasia kita-kita aja ya. Jangan bilang-bilang sama orang lain. Saya udah janji gak akan bilang. Tuh, ciri si gibahers tuh begitu ya. Namanya bagi beh. Iya, dia ngomongin orang. Terus yang mendengarnya, emang apa Bu? Oh iya? Jadi tah dua-duanya. Jangan mau, ini suami istri juga nih kalau mau tidur suka acara namanya gibah late night. Gibah pengantar tidur. Kalau mau tidur itu jangan membahas yang diharamkan. Kalau mau tidur itu cerita tentang nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Perjalanan dimudahkan Allah. Rezeki itu alhamdulillah. Tadi di jalan lancar. Dari mana-mana ada nikmat. Teman sakit kita mah diberi sehat. Orang dalam kesulitan kita diberi lapang. Jadi sebelum tidur tuh bahagia. Ini mah. Tetangga itu teh kayaknya dia tuh gak benar tuh. Ah yang benar Bu. Iya jadi bangun dua-duanya. Halo? Mau bahagia tidak nih? Lakukan yang Allah perintahkan, disanalah bahagia. Gak ada cerita bahagia tuh kepada tukang gibah tuh enggak. Wajah penggibah aja coba. Bu. Tahu gak dia? Saya nggak tahu wajah saya kayak apa nih di kamera. Cemil banget tuh.
Beda dengan orang yang cerita kebaikan, beda loh Pak. Ya kan? Coba cerita tentang orang pelit. Ih, amin, amin. Itu pelit banget. Lihat orang yang cerita kebaikan. Alhamdulillah, tetangga kita tuh orangnya dermawan sekali. Rasanya tiap ketemu, pasti ngasih salam duluan. Kemudian kalau beli buah-buahan, kita juga pasti dikirim. Dan kalau bertanya, ada yang bisa dibantu? Luar biasa. Enak. Si pelit menang, gitu-gitu. Yang jelek aja, yang cakep aja kalau ngomong jelek, jadi jelek, dah cukup, cukup. Udah dibilangin jangan ngomong jelek. Ya dah, yang mancing, ya saya salah. Saya ngaku ya, saya minta maaf, selesai. Dah segitu ya. Kuncinya mah kalau ada konflik bagaimana? Tiga semangat. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Ya, jangan ada perbedaan tuh. Saya menang, kamu kalah. Jangan, jangan, jangan. Kalau dengan saudara, ayo kita sama-sama. Jangan suka merasa bangga seperti belah bambu. Satu diinjek, satu diangkat. Janganlah, kita saudara, benar? Ini sebentar lagi ibadah haji nih. Haji itu ujian. Kadang-kadang kalau dari sini umat Islam sedunia merasa bersaudara. Tapi kalau udah haji, biasanya yang dianggap saudara tuh yang senegara. Tuh yang di Afrika kayak ke orang lain. Nanti di antara orang Indonesia ini biasanya yang saudara aslinya itu adalah yang seprovinsi. Jawa Timur sana ini bisbuat Jawa Barat nih. Jadi kurang saudara ke beda provinsi itu. Nah, di antara seprovinsi ternyata saudara yang lebih asli itu adalah yang sekota. Sukabumi. Ye, sana sana sana. Hei, pada pergi. Ini khusus bisbuat Jakarta, buat Bandung, Bandung. Diusir karena saudaranya jadi berkurang. Nah, dia yang Bandung juga ternyata saudara aslinya itu yang satu rombongan. Rombongan lain mah diusir itu jemurannya juga dicopotin. Nah, di satu rombongan ternyata satu regu, Pak. Dari satu regu yang sekamar. Mau naik lift juga, maaf ya Bu, ini khusus buat kamar kami, dikeluarin itu. Pernah suatu saat KBIH Darut Tauhid sedang haji, ini kodarullahnya yang jalan kaki. Nah, buatlah kapling untuk tempat istirahat. Sudah di kapling pakai tali rafia, masuklah yang dari Bangladesh. Haji, haji, ruh. Indonesia, Indonesia. Mau ngomong susah gitu. Terus dia mengatakan, I'm your brother. Bukankah saya saudaramu? Oh, yes, yes. Dengan disebut saudara aja langsung lunak itu hati, Pak. Kenapa kita kayak ke musuh, benar? Perlebar. Persaudaraan itu diperlebar. Jangan hanya saudara sekamar. Jangan hanya saudara, tapi diperlebar. Ibu lihat tukang jualan, itu teh saudara kita. Dia saudara saya. Walaupun tidak saudara seibu sebapak, tapi saudara satu akidah, benar? Ada saudara lagi, satu Nabi Adam, satu Siti Hawa, itu saudara kita. Jangan biarkan hidup penuh kebencian. Itu gimana dengan yang non-Islam? Memang akidahnya beda. Tapi dia sama-sama turunan Nabi, satu kemanusiaan. Sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin tenang. Betul tidak? Lalu bagaimana yang non-Islam bisa mengetahui keindahan Islam? Kalau kita semangatnya semangat bermusuhan. Ada memang yang non-Islam yang sangat memusuhi, tapi banyak yang lainnya tidak tahu Islam itu apa.
Masa orang tidak tahu kita marah-marah? Kalau orang tidak tahu ya kasih tahu. Kalau gelap jangan pakai pentungan, gelap itu pakai cahaya. Pahamkah? Kalau orang gelap tidak tahu apa artinya Islam, kita datang bawa pentungan atau malah jadi masalah. Yang diperlukan itu cahaya. Ya, kita ada masjid di Australia. Allah sebetulnya yang menciptakan masjid. Sekeliling tetangga itu non-Islam. Curiga, ada yang curiga. Ya wajar. Informasinya serba tidak bagus sebagian di barat itu. Tinggal kita buktikan jadi tetangga yang baik. Rahmatan lil alamin. Perkara nanti akan terbuka hatinya, yaitu Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi kita membantu dengan ikhlas, niat berdakwah dengan akhlak, dengan ikhlas, itu enaknya karena ini merasa ini saudara kami nih. Walaupun tidak saudara seakidah, ini saudara sekemanusiaan. Enak tidak nih? Rasakan Bu, Pak, belanja duren, lihat tuh. Pernah dengar yang jualan jeruk? Belum, kan baru cerita sekarang. Ini dapat cerita ini dari adik. Jadi beli jeruk. Beli berapa? Kalau enggak salah 2 kilo. Pas dicobain, asem. Nih, tukang jeruk. Ini beli 2 kilo, asem semua. Gimana nih? Kata tukang jeruk, Bapak 2 kilo, saya 2 karung. Udahlah. Masa ribut masalah jeruk asem ya enggak? Kalau sudah, kenapa ini kok jualannya asem? Atau saya tidak tahu, emang udah dikenyotin satu-satu ya? Kan belum, betul tidak? Atulah, itu kan saudara kita juga. Kenapa ribet? Hah? Kenapa kita ke mall gak berani nawar, ke tukang sayur ditawar? Kenapa? Karena gak merasa bersaudara. Nah, naik ojek, ini saudara saya tukang ojek nih, dia harus nyekolahin anaknya, harus bayar kontrakan. Kenapa kita berat? Kasih aja. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo lebih-lebihin. Lebih-lebihin itu saudara kita. Perlu buat bayaran anak, perlu buat kontrakan, perlu buat beli obat, ya kan? Halo? Enak hidup ini kalau senang berbagi. Udah gitu ah. Ini ajalah dikasih rumus 3 sa. Apa? 3 sa. Jelas? Sa yang pertama, saya aman bagimu. Ulangi. Dalilnya apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayadi. Seorang muslim itu muslim lain, saudara yang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau ingin tahu siapa ibu-ibu yang terbaik, gampang. Seberapa banyak orang merasa aman, itu ciri orang baik. Di mana kita ada, orang tidak ada yang terganggu. Oleh apapun juga, oleh perkataan, oleh perbuatan, oleh tulisan kita. Siap ini? Amalkan Al-Hujurat 11-12 tadi ya. Pokoknya kalau mau bicara, mau nulis, rasa-rasakan, ini orang sakit hati enggak, ini terganggu tidak, ini perasaannya enak tidak. Itu kunci pertama jadi orang baik, tidak mengganggu orang lain. Setuju? Setuju tidak nih? Kan suka ada lagi ceramah itu ya, ada yang dia berdiri terus bikin video, bagus niatnya, tapi yang di belakang kehalangan. Enggak boleh. Kalau mau nanya, jangan sampai orang enggak enak. Contohnya ya, misalkan lagi reuni, ujungnya letup nanya, ibu kesini dengan suami? Tidak semua orang udah punya suami, benar?
Tidak semua orang suaminya masih ada. Enggak usah ditanya mau ngapain. Ibu anaknya berapa? Tidak semua orang punya anak. Itu bisa bikin nyesek, enggak ada perlunya. Bu, suami ibu gajinya berapa? Mau apa? Stop nyusahin orang. Setuju? Termasuk nanya ibadah. Ibu udah pernah umroh belum? Mau apa nanya umroh? Mau ngongkosin? Termasuk nanya lagi amalan sunnah. Ibu, lagi saum Senin Kemis? Enggak. Perlu nanya gitu enggak? Kalau mau nyuguhin, suguhin aja. Kalau dimakan, kalau enggak, husnuzon. Jangan Senin, sedang saum Senin Kemis. Coba, yang tadinya ikhlas jadi bingung. Diem, disangka sombong. Nyebut enggak, jadi bohong. Nyebut iya, jadi rada ria. Sebetulnya bukan sedang saum Senin Kemis sih, tapi sedang saum Daud. Saya kan saum Daud udah 5 tahun terus-menerus. Selama ini saya rahasiakan. Dan pasangan saum Daud itu adalah tahajud. Rasanya berat saya kalau tidak tahajud. Udah gitu baca Quran one day one juice. Dan sedekah. Habis sudah pahalanya. Gara-gara si Ece tah segala nanya. Saya aman bagimu. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Maaf, ini ada yang kelewat nih. Itu mulut, maaf ya. Ditiuplah. Kalau kita mual, apalagi orang lain ya kan. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah, agak kurang segar mulutnya. Karena kebanyakan makan bawang mungkin, atau kurang terawat, atau lagi ada lambungnya sakit. Kalau merasa mulut kita kurang segar, ya udah kurangin bicara. Jangan sampai, hey, aduh, itu tekanan itu bisa melukai paru-paru orang. Ketiak, ketiak, ini bermasalah nih. Enggak tahu gimana, kenapa Allah nyiptakan ketiak itu ya. Udah dikepit aja. Jangan sampai naik angkot begini, deket jendela. Itu kan celek dikit mah gitu. Kalau kita aja udah mual, bagaimana orang lain? Ini serius hadirin. Islam itu tidak mengganggu siapapun. Nyetel lagu, nyetel ngaji. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Ada masjid yang pagi udah nyetel keras sekali. Padahal orang tetangganya punya hak untuk istirahat dengan baik. Punya hak untuk tidak terganggu tahajudnya. Dan tidak ada contohnya jam 3 harus pakai speaker yang keras. Saya termasuk yang sedih kalau ada masjid yang terus keras-keras. Dan yang ke masjidnya sedikit karena tetangganya sakit hati. Mengganggu. Azan secukupnya, mau memberitahu sebelumnya, dah kalau sholat ya sudah di dalam saja. Kalau zikir sesudahnya ya sudah tidak usah pakai toa keras-keras. Karena yang paling penting itu azannya tadi. Hati-hati ini, jangan sampai kita merasa beramal padahal kita sedang menzolimi orang lain. Parkir motor sembarangan, buang sampah sembarangan. Emang tidak dihisap makan permen jatuhkan. Nih, ini nih, di sini minum botol ditinggalkan. Itu zolim. Botol bekas itu ada tempatnya. Masjid itu bukan tempat nyimpan botol bekas. Orang buang sampah sembarangan itu orang zolim. Karena menempatkan sesuatu
tidak pada tempatnya. Ada pengajian-pengajian yang kalau udah selesai itu sampah di mana-mana. Ih, ini salah. Tanggung jawab, ada sampah masukin ke tas. Nanti simpan di tempat sampah atau bawa pulang ke rumah. Zolim, jualan sembarangan. Zolim, trotoar untuk orang jalan kaki ketutup. Parkir sehingga orang bisa keserempet. Itu dicatat dan pasti balik ke dirinya sendiri. Merokok. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Serius nih. Ini terlepas dari fatwa. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini kita ngomong yang ringan aja. Kira-kira merokok itu menyehatkan paru-paru atau merusak paru-paru? Cari informasi yang benar, akurat, lengkap. Jadi merokok itu aslinya sedang berbuat baik ke paru-paru atau sedang berbuat zolim. Paru-paru ini titipan Allah, punya hak mendapatkan udara segar atau mendapatkan asap racun. Mikir yang ngerokok ya. Ini tidak jauh-jauh ke fatwa ya. Allah menciptakan paru-paru sebagai amanah. Paru-paru ini kita rawat. Di antaranya memasukkan oksigen. Kalau kita ngerokok, kita sudah zolim ke diri. Lalu ditiupkan. Berarti zolim ke orang lain. Orang lain punya hak mendapatkan udara bersih. Hati-hati nih perokok. Saya sih tidak ngancam. Tapi pasti ada hitungannya di sisi Allah. Pasti. Kenapa jadi tegang begini? Bunuh diri, bunuh orang, kan begitu. Racuni diri, jadi gimana dong? Dikunyah. Emang aneh juga saya lihat perokok itu, Pak, kayak orang kurang kerjaan. Sedot, tiup, sedot, nanaonan. Atau ditelen atulah supaya enggak ada yang glek gitu. Nanti dari bawah lagi berasap. Atau kepala katanya dibungkus pakai kantong kresek supaya utuh. Yang benar mah berhenti. Gimana saya susah berhenti merokok? Enggak susah. Kalau minta tolong ke Allah, ya Allah saya ingin berhenti merokok. Tolong saya. Minta. Yang kedua, tiap mau beli rokok, kan 30.000, celuk, masukkan ke kotak infak. Allah lihat tidak? Gampang. Tidak rumit, Pak. Yang membuat tidak berhenti merokok itu tidak bertekad. Tidak minta tolong kepada Allah. Dan tidak all out upayanya. Nanti Allah menolong. Beneran, Pak? Enggak sulit. Itu aja yang perokok tuh Ramadan gak ngerokok, ya kan? Yang umroh. Kan umroh kemarin ada yang ditangkap tuh, Pak, lagi ngerokok. Di samping hotel dekat Masjid Haram, tangkap, di penjara. Udah gitu dideportasi, 10 tahun tidak bisa masuk lagi ke Tanah Suci. Didenda 10.000 real. Merokok. Sayang pertama apa? Saya aman bagimu. Hati-hati yang kentut. Kalau udah enggak ketahan ya tobat. Jangan bahagia ya. Miring-miring gitu ya. Terus orang ribut dan kita enggak ketahuan. Terus kita sukses. Zolim. Allah tahu siapa yang kentut. Dan lebih buruk lagi kita yang pelaku.
Orang ribut sekitar kita. Nah di samping ibu teh ada nenek sedang ngantuk. Ah fitnah. Lebih ada itu yang kayak gitu. Ini zalim. Dia terdakwa ya kan. Kemudian dia nunjuk ke nenek yang ketiduran. Padahal tidurnya tuh lagi wirid. Waduh berat ini. Kalau udah ketahuan. Aduh siapa nih? Siapa? Maaf saya. Gak ketahan. Udah selesai. Ya. Daripada siapa yang kentut? Gak ada yang ngaku. Jadi semuanya udah ngaku aja. Siapa yang? Saya. Kenapa bu? Udah ditahan. Tapi entah gimana. Dia selalu mencari jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Dah dua. Saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Amalan yang paling disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi niatkan membahagiakan hamba Allah supaya Allah ridho. Jadi semua kan ini hamba Allah. Nah Allah tuh senang kalau kita menyenangkan hambanya. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain dengan cara yang benar ya. Jadi bisa dengan perkataan, bisa dengan hadiah, bisa raut muka, 5S lah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Ya udah, mau apa lagi? Hidup kan lagi nunggu mati nih, ya. Mending berbuat baik itu bibir daripada ngaplek enggak jelas kayak gitu. Mending senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu itu sedekah. Ayo, Pak. Lihat istri teh senyum. Bu, bangun tidur lihat suami. Ya mau ngapain kita punya bibir kalau tidak jadi amal soleh, benar? Senang gak sih lihat orang senyum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh tidaklah sahabat berjumpa dengan Rasulullah kecuali wajah beliau cerah, senyum. Suatu saat diundang ceramah di calling center. Tempat orang nerima telepon. Saya lihat di tiap mejanya tuh ada cermin. Nanya, "Loh, kenapa ini tiap meja ada cermin? Ada telepon, ada cermin?" Sesudah ditanya, dijelaskan. AA, setiap menerima panggilan telepon, dia bercermin. Harus sambil senyum. Karena bicara sambil senyum dengan tidak senyum itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak, senang senyum atau tidak sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin sekalian? Senyum tidak nih? Tuh ada rasanya benar. Kenapa kita harus bicara dengan keluarga pakai cemberut? Huh? Belum tentu panjang umur. Senyumlah. Salam. Salam itu pelembut hati, salam itu beda dengan ucapan salam yang lain. Selamat pagi, siapa yang diselamatin? Pagi, kita selamat enggak? Belum tentu, salam olahraga, siapa yang disalamin? Olahraga. Islam itu luar biasa, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya. Wabarakatuh dan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Gak ada tandingannya salam seperti ini. Dan ini doa. Mungkin ada yang mau digigit anjing. Terus kita doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anjing gak jadi. Karena dikabulkan doa kita.
Mungkin ada keluarga yang lagi bertengkar. Assalamualaikum, turun rahmat, jadi akur. Mungkin ada yang sedang usaha, didoakan, rezekinya lebih barokah. Kenapa kita tidak menaburkan doa dengan salam? Benar? Masuk angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada preman pinggir jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dia jawab. Benar? Bapak, istri lagi marah, Bapak tuh kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah di sekolah. Kalian ini bagaimana murid-murid? Tidak mengerjakan PR? Kata murid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti pas ditilang coba salam. Murid, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini ada kesimnya? Assalamualaikum. Cobalah hadirin, sebarkan salam dengan tulus. Rasakan bedanya. Tiga, senyum, salam. Sapa. Ayo, ini udah pada nyapa belum? Wah, Bu, itu sebelahnya udah disapa belum? Duduk dari pagi, ah. Datang dari ibadah subuh. Apa, Bu? Udah kenal belum Ibu sama sebelahnya? Ah, kalau kenal pasti ngasih makanan, ya kan? Kita Jumatan aja segitu, gak salaman, Pak. Diam aja, kenapa ini saudara kita, benar? Assalamualaikum Pak, apa kabar? Saya AA dari, oh ya terima kasih. Bapak nyaman duduk di sini atau mau di sini? Ah oh, gak apa-apa, enak. Sapa, naik kereta api, naik bis, permisi, apa kabar Pak? Gak usah nyapa yang macam-macam ya, tapi dah yang sapa yang enak. Kalau sudah nyapa cair, dia bawa kue, insya Allah kita ditawarin. Tapi bukan itu niat kita. Saya sudah nyapa kok Bapak, kue makan sendiri. Senyum, salam, sapa, sopan. Makasih. Cicing sopan atau hadirin. Dek. Gak ngerti ya. Coba ini, masih ingat perumpamaan ini? Ditunjuk, bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana? Emang pernah ngemut jempol saya? Pakai enak. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ada rasanya? Ha? Padahal gak kena. Karena ini enggak enak, karena ini biasanya kalau udah nunjuk ini merasa dirinya lebih tinggi. Nunjuk ini biasanya ke orang yang lebih rendah, betul? Karena telunjuk ini enggak pernah dipakai untuk yang lebih dihormati. Coba menjelang pernikahan. Pak calon mertua, saya mau nikahi anak Bapak. Nah, kira-kira jodoh enggak? Coba ngelamar kerja, hey, direktur, saya mau kerja di sini, terima ya. Udah jelas kan? Coba di kantor sama atasan, bos harus jadi tauladan loh. Nah udah jelaskan nasibnya ya kan? Ini keluar biasanya kepada yang dianggap lebih rendah, makanya orang gak enak. Ini untuk menghargai. Ini Rasulullah SAW. Rasul mah gak nunjuk-nunjuk wajah. Gak juga ke gini, karena ini mah di Jawa mungkin ya. Sopanlah, pilih kata-kata yang baik. Santun, senang mendahulukan orang. Kalau lewat ada orang tua, Pak silahkan Bapak duluan. Mau buka pintu, kita buka pintu, silahkan. Enak kan begitu, ya kan? Ada ibu-ibu bawa belanjaan berat. Ibu, saya bantu bawakan ya. Enak begitu. Kalau duduk misalkan ada orang yang lebih tua. Oh silakan ibu duduk di sini. Enak. Coba pernah dengar cerita. Ini di kereta api.
ada bapak-bapak. Ini kita lagi duduk nih, terus ada bapak-bapak berdiri. Terus ada ibu-ibu di berdiri di dekat pintu. Ibu sedang hamil, mana yang kita persilahkan duduk? Yang mana? Nah, apa yang hamil? Yang hamil dekat pintu kan mau keluar. Si bapak. Astagfirullah. Nah, terserah ibu aja. Ayo ah, di mana kita ada. Sa' yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Di mana kita ada, orang dapat manfaat dari kita. Dari senyuman, dari kebaikan, kita punya makanan, bagiin. Kita habis makanannya gak kebagian, gak apa-apa. Semua kebaikan yang kita lakukan, itulah rezeki kita. Kalau ikhlas. Sayang pertama apa? Jawab, saya aman bagimu. Saya sayang kedua, saya menyenangkan bagimu. Sayang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai apa semua ini? Sebagai amal soleh. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kita? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Bagaimana kalau kebaikan kita dicuekin? Bagaimana kalau kebaikan kita dicuekin? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kebaikan kita dicemooh? Enggak apa-apa. Kita kan berbuat baik lillahi ta'ala. Sebagai ibadah, amal soleh. Orang enggak berterima kasih, ya bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik. Orang lain tidak menghargai, ya enggak apa-apa. Yang penting Allah menghargai, benar? Jadi enggak ada sakit hati, enggak ada kecewa. Orang yang sakit hati, yang kecewa, orang yang enggak ikhlas. Orang yang hidupnya hanya ingin dinilai orang. Orang yang banyak menderita adalah orang yang tidak cari ridho Allah. Cari pujian, cari penghargaan, cari balas budi dari orang. Pasti tidak bahagia. Gitu. Lakukan ini kepada orang yang terdekat ya. Ibu, ibu. Ibu teh kan nikah teh ingin bahagia kan tadinya, betul tidak? Makanya milih si dia, betul? Ternyata ternyata salah satu yang membuat ibu menderita siapa? Si dia lagi, bukan. Yang membuat kita menderita adalah kita enggak ikhlas dalam menyikapi hidup ini. Bapak juga gitu, Pak. Kalau ingin tahu akhlak baik Bapak bukan ke orang lain, ke keluarga yang terdekat. Karena ada yang ke orang lain baik, tapi ke keluarganya enggak begitu baik. Yang asli itu sama yang terdekat dulu. Penutup nih ya. Qadarullah, kalau sedang naik pesawat, saya dapat tiket yang bisnis, dibeliin. Itu pramugari, pramugaranya tuh luar biasa sopannya. Nawarin makan aja sambil jongkok begini. Saya lagi mikir, duh ini sama suaminya gitu enggak ya? Beneran tuh Pak, ramah, sopan. Saya berbaik sangka ke suaminya juga begitu. Ada yang bisa saya bantu? Perlu air minum? Hangat atau? Aduh, semuanya ditawarin. Mudah-mudahan ke suaminya lebih dari itu. Karena yang asli akhlak, riyadohnya kepada orang terdekat. Jangan sampai ke orang lain baik, ke yang terdekat ketus. Mudah-mudahan ini jadi bahan pengingat kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baik.